Lagi sama Umi Ratu Nalanya Indonesia, sang maestro ya Jember yang punya salam tiga jari nolai, jangan lupa bahagia. Seperti biasa ya, laki-laki Umi ada di tambang. Untuk pengisian yang hari ini memang spesial, pelanggan itu minta pasirnya yang halus. Minta pasir yang halus, terus buat kulitan. Nah, jadi kalau kalian konsumen tuh harus lebih cerdas, lebih paham, lebih mengerti. Kalau nggak mengerti, mending tanya sama supir yang profesional. Jadi kalau untuk kulitan itu nggak perlu membutuhkan banyak kerikil-kerikil seperti ini. Nah ini kalau kerikil-kerikil seperti ini tidak dibutuhkan karena tidak ngecor ya. Jadi kalau kulitan itu memerlukan jenis material pasir itu yang halus. Jadi material pasir yang halus nggak usah terlalu banyak ngayak, sama pekerjaannya juga lebih ringan, pekerjaannya juga lebih cepat, tukangnya lebih efisien, lebih cepat mengejakan, karena kan dipotong sama ini, dipotong sama jamnya, sama dipotong sama pekerjaannya, ya wes ngono lah, wes gak usah dibahas, dipotong sama pekerjaannya, operasionalnya itu seperti apa. Jadi kalau pasir kasar seperti ini ya itu harus diayak dulu ya kan. Jadi kalau minta yang halus di sana itu nggak usah diayak, ya paling diayak ya ayak sebentar lah, buang yang besar-besar itu aja. Jadi kalau untuk kulitan batu yang besar-besar atau pasir atau kerikil itu tidak diikutkan ke dalam material untuk mengulitin bahan bangunan. Nah seperti itu. Ini masih ngisi BBM solar ya. Kesini. Halo bapak kameramen, mas kameramen di sini dulu. Nah itu masih ada pengisian bahan bakar solar deck ya, bisa dibedakan ya, bukan cuma Umi aja yang pakai deck men ya. Umi nggak pernah pakai solar subsidi, nggak pernah. Menjadi warga Indonesia yang baik itu menggunakan solar deck, tak sogi keng royal. Nah itu yang kerja di situ juga begitu, begonya atau alat beratnya itu menggunakan solar deck, karena solar subsidi itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu atau orang yang nggak punya. Jadi kalau kalian merasa orang kaya, orang mampu, orang yang sogi, jangan pernah sekali-kali menggunakan solar subsidi, karena kasihan buat mereka yang lebih membutuhkan. Kayak penggarap sawah itu membutuhkan sekali. Terus kayak nelayan-nelayan yang ada di pesisir-pesisir pantai itu membutuhkan solar yang subsidi. Kalau dihabiskan sama kalian semua, kasihan mereka tidak ikut menikmati hasil daripada karya anak bangsa yang satu ini. Jadi kalau Umi sebagai driver nasional Indonesia, sebagai pilotnya kan tercantik, sang maestronya Jember juga, Umi selalu menggunakan solar deck, solar non subsidi ya. Bisa diingat sama kalian berapa harganya, kalian sudah tahu. Jadi untuk bukan Umi sok kaya, bukan ya men ya, mumpulan tak sogi geng royal. Tapi Umi itu lebih memikirkan orang lain yang di bawahnya Umi yang lebih membutuhkan ketimbang sama Umi. Seperti itu. Nah ini kayaknya pengisian BBM solar deck sudah selesai diatasi. Nah sebentar lagi
mobil Umi itu. Mobil Umi ini akan mundur, akan melakukan pengisian material untuk yang jenis pasir halus. Pengirimannya ada di Kabupaten Jember sana, memerlukan waktu kurang lebih perjalanan 2 jam. 2 jam menuju kota Jember. Mohon doanya saja, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Ikutin aja perjalanan Umi. Hidup indah bila mencari berkah. Sang maestronya Jember yang punya salam tiga jari nolai. Jangan lupa bagi ya hak paten. Hidup indah bila mencari berkah. Sampai jumpa. Mau ngisi. Sampai jumpa. Anasek. Thank you.
adakan pengisian. Cuk, cepet. Sini ya. Ini. Selesai. Nah, saat ini sudah diadakan pengisian. Bisa kalian lihat di belakang Umi. Gitu deh. Nah, di belakang Umi sudah diadakan pengisian ya. Sambil menunggu muatannya penuh. Jadi kalian bisa tahu ya perjuangan Umi itu seperti apa. Tidak pernah henti. Saat ini juga cuaca panas, mendung. Mejani tambang koyok ini, belepotan. Tapi gak apa-apa, tersemangat lah. Intinya mencari rezeki yang halal itu yang diridhoi sama Allah. Cepetan dikit. Cepetan. Ini masih diadakan pengisian material pasir untuk pasir halus. Tapi dipilih. Jadi dipilih itu termasuk minta yang super, yang bagus, yang halus. Dan campuran tanahnya itu, kadar tanahnya itu sangat sedikit lah. Jadi masih loading, terus ngisi lagi, loading, ngisi lagi. Intinya wis jadi sopir tambang ya wis harus sabar ya. Soalnya kendalanya jadi driver tambang itu antrian satu ya kan. Kedua kalinya cuaca, faktor cuaca. Kalau hujan gak bisa ngisi. Kalau panas, dia keringetan kabeh kayak saat ini kan, keringetan semuanya. Ini sudah harus sabar aja lah. Sabar dan sabar aja. Soalnya orang berjuang itu pasti mendapatkan hasil yang mereka perjuangkan. Jadi nggak ada ceritanya ya. Orang berjuang itu nggak ada hasilnya terus sia-sia. Apalagi berjuang itu rugi, nggak ada ceritanya seperti itu. Perjuangan itu pasti ada hasil yang mereka capai sesuai dengan kemampuannya mereka. Kelihatan ya kamera ya, jelas sekali ya ke Umi ya. Kayak seperti ini, kayak Umi. Umi perjuangkan menjadi driver material dumpster itu kurang lebih sekitar tahun lah. Tapi alhamdulillah sama yang kuasa dikasih rezeki barokah, dikasihin kelebihan juga, kelebihan rezeki, kelebihan materi, bisa berbagi kepada sesama. Intinya hidup indah bila mencari berkah. Oke, kayaknya Umi akhirin dulu ya bincang-bincang Umi sama kalian. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Sang Maestro. Bye.